Direktur PT Puls Irman Yasin Limpo ikut mendampingi Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk BUMN Suryati Simbolon, Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia Ari Prasetyo Adi, dan Direktur Utama PT Berdikari Hari Warga Negara. Mereka bahkan ikut melakukan penanaman pohon bersama di kawasan PT Puls Cidendren Rapang. Kita breedingnya cukup di mini breeding aja, mini ranch. Kita punya lahan sekarang 6.100. Kalau cuma punya sapi, kita tidak punya pakan. Jadi pertama kali sapi lahir, sapi Bali lahir tanpa tanduk, itu lahirnya di PT Puls.